Kiai saya ngajarin budak sama ngajarin orang tua itu lebih gampang ngajarin budak. Kenapa? Karena jangan sampai orang tua cari rezeki ketetepan barang haram. Amin. Pak Dewan, Pak Sudono. Allahumma sayyiban nafi'an. Dengan yang kami hormati dan yang kami muliakan, wabil akhos kepada akhin al-kiram al-ustadz Hashim dari Banjarsari yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doana, wabil akhos kepada al-ustadz Jamaluddin yang kami hormati dan yang kami taati, wabil akhos kepada sadayana para ustadz yang tidak bisa kami sebut asma karimna dan mengurangi rasa takdim kami, yang kami pundi-pundi yang kami hormati oge nu kami cadong barokah ilmuna. Wabil akhos kepada kiai saya ngajarin budak sama ngajarin orang tua itu lebih gampang ngajarin budak. Kenapa? Karena ada sadayana aparatur pemerintah desa Sindangwangi, wabil akhos kepada ibu kepala desa Ibu Irawati Fatma SPDI beserta perangkatna nyaeta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW OG, Bapak RT di Desa Sindangwangi yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada anggota Dewan Kabupaten Brebes panjenenganipun Bapak Sudono SH yang mudah-mudahan berkahnya pangkat menjadikan maslahat dan membawa manfaat oge membawa keberkahan. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada sahibil walimah, sahibil hajat Bapak Muhammad Toha, Ibu Roli Ismayati sak keluarga. Mudah-mudahan Bapak Toha sak keluargi diberikan sehat panjang umur, umur nu manfaat, umur nu barokah, diberikan keluarga nu mawaddah warahmah wasakinah. Sumrambah kepada kita sadayana para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada pinanganten khitan adik saya Ananda Muhammad Fahri Khalaf yang sudah dikhitankan. Mudah-mudahan Ananda Muhammad Fahri Khalaf menjadi anak yang soleh, anak yang qurrata ayun, anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin Allahumma. Tak lupa kepada Tanfidya Surya Nahdlatul Ulama Sindangwangi. Ngarsula, mari bu cari tempat yang teduh. Dia di bawah tenda biru. Alhamdulillah. Kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya manusia ieu makhluk nu sukafian. Sebelah kanan jangan ketinggalan. Allah
Allahumma sayyiban nafi'an. Sebelah kiri jangan keri. Allahumma sayyiban. Ya namanya cari ma'isyah itu namanya ibadah. Kerja cari rezeki buat keluarga itu namanya ibadah. Maka jangan sampai orang tua cari rezeki ketetepan barang haram. Pamali pisan. Salah naon haram dibagi dua. Ayah haram li zatihi, ayah haram li ghairihi. Bukan sih ya. Kok bisa masih sama dengan bahasa Cilacap? Saru. Oh. Berarti di sini Jawa enggak, Sunda juga enggak. Jadi bahasana campur sari. Bismillah. Cek cek. Satu-satu, 1 juta. Widi ngecek aja mahal pisan. 1 juta sekali ngecek. Salam ala Nabi Muhammad. Kentut na budak sama kentutnya orang tua bunyinya beda. Kentutnya budak bunyinya saru. Gak sengaja anak kepentut di hadapan ibu natit. Ibu na bilang, oh, sembarangan. Kentut di hadapan orang tua saru. Kentutnya bunyinya saru. Tapi giliran ibuna kentut di hadapan budak brak brok brak. Alhamdulillah berlangsung dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apa. Mudah-mudahan Ananda Muhammad Fakhri Khalaf karena telah dikhitankan, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang ahlul Quran, anak yang ahlul kitab, anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin Allahumma. Salawat oge salam katur konjuk kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fid dinni fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.